Maka kalau emas kawin itu emas, kalau perak maka disebut perak kawin ataupun rak kawin karena sesuai dengan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian dan guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, masih melanjutkan kajian kita dari pertemuan sebelumnya, membahas tentang salah satu tanda-tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Ketika Allah mengkhususkan sebutannya, kedua-duanya menunjukkan kepada jenis kelamin perempuan. Yang melahirkan seorang perempuan, yang dilahirkan juga seorang perempuan. Yang melahirkan berubah status menjadi seorang budak, dan yang dilahirkan naik status menjadi seorang majikan. Penegasan tersebut menunjukkan perhatian yang tinggi di dalam Islam dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap entitas perempuan, para wanita. Yang kemudian pemikiran itu tercemari oleh pengaruh global, pengaruh dunia internasional yang kita menjadi generasi yang latah. Seolah-olah semua yang dibicarakan di dunia internasional itu adalah kemajuan, itu adalah peradaban, dan dengan senang hati kemudian kita melecehkan ajaran dan syariat yang sudah bertahan selama 14 abad di dalam kebenaran dan kemurniannya, hanya agar kita diakui aktif dalam pergaulan internasional. Maka semua ratifikasi, semua konvensi-konvensi internasional, perjanjian-perjanjian internasional diratifikasi dengan tidak memperhatikan kearifan lokal, dengan tidak memperhatikan apa yang sudah berlaku, berkembang dengan sangat baik di dalam masyarakat. Jadi seharusnya sebagai muslim kita diajarkan sebuah kaidah oleh guru-guru kita para ulama, al-muhafadatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, mempertahankan tradisi-tradisi lama yang masih sesuai dengan mengadopsi, menerima terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru yang lebih sesuai lagi. Islam tidak anti terhadap perubahan. Islam mengadopsi perubahan dengan catatan perubahan tersebut tidak melanggar aturan-aturan dasar di dalam syariat. Sehingga di dalam al-usulul khamsah, lima kaidah dasar tentang agama ini, pada poin yang kelimanya dinyatakan al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi sebuah standar hukum, bisa menjadi patokan hukum untuk perkara apa? Untuk hal-hal yang tidak diatur di dalam nas Al-Quran dan nas hadis. Kita pernah berikan contoh di dalam pernikahan. Islam mensyaratkan adanya mahar, mas kawin.
Mahrun bahasa Arab, mahar. Mas kawin itu bahasa Indonesia, si mas yang mau kawin. Mas kawin. Di dalam bahasa Aceh disebut jinameh. Ya, karena perbedaan qiraah, ada yang sebut jinameh, ada sebutan jinameh. Entah mana yang benar, wallahu alam, itu masing-masing sesuai dengan daerah. Karena daerah di Aceh pun dibagi tiga, ada ABG, ada ABS, dan ada ALS. ABG itu awak belah deh grudaya, ABS itu awak belah deh selawah, dan ALS itu awak lembah selawah. Maka masing-masing juga mempunyai standar qiraah bacaannya masing-masing. Ada jinami, ada jilami. Itu bukan rukun, tetapi itu adalah syarat. Maka mas kawin disebabkan karena itu syarat, tidak wajib disebutkan di dalam akad. Cuma wajib ada. Seperti orang yang sholat, mereka tidak menutup aurat ketika sedang sholat, tetapi aurat itu wajib sudah tertutup. Maka demikian pula mas kawin, dia tidak wajib ada ketika akad, tetapi mesti ada sebelum akad sudah terpenuhi, apakah dalam bentuk tunai ataukah dalam bentuk kredit. Yang penting mas kawinnya ada. Cuma oleh agama tidak menentukan besaran nilai mas kawin, apakah harus dalam bentuk emas ataukah boleh dalam bentuk perak. Nah, maka kalau mas kawin itu emas, kalau perak maka disebut perak kawin ataupun rak kawin, karena sesuai dengan namanya. Tidak ditentukan. Terjadilah perbedaan pendapat para ulama. Ada mazhab Syafi'i yang tidak membatasi minimal nilai mas kawin, yang penting itu sesuatu yang sah untuk dihargai, diuangkan untuk diperjualbelikan. Maka tidak sah mas kawin itu hanya berbentuk satu butir padi. Termasuk tidak sah mas kawin dalam bentuk-bentuk yang tidak sah diperjualbelikan. Tapi bila sah diperjualbelikan semurah apapun, tetap sah sebagai mas kawin. Umpamanya mas kawin adalah segelas air minum, sah untuk diperjualbelikan segelas air minum. Dalam mazhab Malik dinyatakan sekurang-kurang mas kawin 3 dirham. Kalau 1 dinar sebanyak 10 dirham, 1 dinar itu 1 mayam setengah. 1 mayam setengah itu nominal sekarang sekitar 3 juta rupiah. Maka 1/10 adalah 300 ribu rupiah. Kalau 3 dirham menjadi sekitar 900 ribu rupiah. Selesai mas kawin. Ada perbedaan. Masalahnya tidak ada ketentuan baku dan standar berapa. Maka ketika terjadi proses-proses yang seumpama watak syubhat. Watak syubhat itu adalah proses ketika seorang pria dan seorang wanita terlibat di dalam hubungan seksual dengan tidak ada keinginan dan motif untuk berbuat zina, hanya terjebak saja dalam kondisi yang ternyata mereka sudah melakukannya. Begitu mereka tersadar, masing-masing terkejut. Kenapa? Misal dibuatkan contoh oleh para ulama, seorang pria menikahi seorang wanita. Setelah selesai menikah, tetap berinteraksi seperti biasa, berhubungan suami istri. Sampai suatu hari, ternyata sang wanita ini punya saudari perempuan yang juga sudah punya suami, bertamu ke tempat kakaknya. Kemudian berinteraksi seperti biasa, karena sedang bercengkrama dengan kakaknya, tertidur di dalam kamar kakaknya. Tengah malam, sang suami pulang, masuk ke kamarnya sendiri dan tidur di ranjangnya. Yang dia tahu itu adalah istrinya, karena belum dapat laporan ada iparnya yang bertamu ke rumah. Yang wanita ini karena sedang tidur dan dia tahu dia punya suami, dia pikir suaminya, terjadilah interaksi tersebut. Begitu siang hari mereka terjaga, apa yang terjadi? Itu bukan zina, itu disebut dengan watak syubhat. Tidak berdosa, tapi jangan pula direncanakan. Tidak berdosa, karena itu disebut watak syubhat. Tidak ada rekayasa, tidak ada skenario, terjadi. Apa yang dilakukan? Di dalam syariat, wanita ini berhak mendapatkan yang namanya mahrul misli, mas kawin yang sesuai. Sesuai dengan apa?
dengan standar keluarganya, anu urung muko, cucu urung pungong, kemudian gelar akademiknya sekolah sudah tinggi, kecantikannya di atas rata-rata, biasanya di kampung berapa mas kawin untuk wanita seperti demikian? Oh, misalnya 15 mayam emas dengan 20 juta pengangok. Ya, sudah keluar 15 mayam dengan 20 juta pengangok. Itu disebut dengan mahrul misli. Tidak ada ketentuannya dalam syariat. Tidak ditentukan berapa nilai. Maka al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi sebuah referensi hukum ketika sudah tidak ditentukan besarannya, nilainya, nominalnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Maka Islam tidak anti terhadap kemajuan. Islam beradaptasi dengan perubahan dengan catatan tidak merusak fondasi asal, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Tiba-tiba ketika sekarang alam berkembang terlalu maju, bahkan mengalahkan realitas yang kita junjung tinggi selama ini, sampai akhirnya manusia kembali ke zaman prasejarah, harus melakukan, memilih untuk melakukan praktek liwat, homoseksual, melakukan hubungan zina dengan sesama jenis. Liwat untuk praktek laki-laki, homoseksual dalam bahasa umumnya, ataupun mustahakah untuk orang perempuan, lesbian dalam bahasa umumnya. Berkembanglah sekarang LGBT. Mereka tuntut keserahan tersebut. Islam melarang. Maka larangan dasar itu kembali kepada realitas tentang bagaimana Islam memuliakan hak-hak orang perempuan. Yang pertama, orang perempuan itu yang menyebabkan terjadinya perkembangbiakan. Seorang wanita mungkin untuk hamil, tetapi seorang pria tidak mungkin untuk hamil. Kalau sekedar terlihat seperti hamil itu ada, nah, tapi hamil yang sebenarnya itu tidak mungkin terjadi pada laki-laki. Walaupun orang-orang di Amerika sana mulai merekayasa kemungkinan seorang pria hamil, maka dibuatlah sebuah film tentang bagaimana seorang pria hamil dan melahirkan. Dan luar biasanya, aktor yang memerankan pria hamil itu adalah kawan saya, Arnold. Bayangkan Arnold yang kekal tiba-tiba hamil, menjadi sangat-sangat feminin. Dan itu difilmkan, logika mereka itu diwujudkan dalam khayalan. Dan itu tidak mungkin sama sekali secara alami, kecuali didukung oleh teknologi. Dengan teknologi, maka banyak hal yang dapat dilakukan, tapi dibuat juga catatan. Jangankan Islam, bahkan dunia internasional pun membuat batasan. Betapa teknologi sekarang sudah mampu untuk mengkloning, tapi tidak diizinkan atas nama nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh mengkloning manusia. Walaupun film-film mereka sudah berbicara mengkloning manusia, seorang yang sudah sekarat dikloning, diciptakan manusia yang baru dalam bentuk yang sama, tapi Islam tidak izinkan. Timbullah pertanyaan, kalau bisa dikloning, kalau gitu manusia sudah mampu untuk menciptakan roh? Tidak, roh tetap dari Allah Ta'ala. Kalaupun kemudian dikloning jasadnya, kemudian ada roh di dalamnya, itu atas kehendak dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu menciptakan roh, bahkan tidak ada yang mampu untuk memetakan roh itu seperti apa. Maka sampai sekarang kajian tentang roh itu masih misteri, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja angkat tangan terkait dengan roh. Jadi ketika ditanyakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah pekerjaan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan daripada ilmu ini, dari ilmu ini, kecuali sedikit saja. Bukan daripada, dari menunjukkan sumber, daripada menunjukkan perbandingan. Daripada ta'ih-ih, lebih hebat ta'duk-duk, itu daripada. Tapi kalau ditanya, Ustaz dari mana? Saya dari Cekeung. Saya tidak bisa menjawab, saya daripada Cekeung. Kalau ditanya, tahgat tertinggal Cekeung dengan berada, daripada Cekeung, lebih hebat berada. Itu baru daripada. Maka dalam bahasa Indonesia ada dari dan ada daripada. Mohon maaf, ini pelajaran bahasa Indonesia sedikit. Karena banyak yang sudah tidak fasih bertutur dengan bahasanya sendiri. Maka ini yang perlu kita ingatkan, bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan zaman terkait dengan hak-hak perempuan. Jadi tidak ada pernyataan khusus di dalam Islam yang bertentangan dengan kemajuan peradaban, kecuali peradaban itu sendiri yang menentang ajaran Islam yang sudah sangat maju. Mungkin sekarang ditentang, ada pertanyaan terkait dengan dulu yang kita sebutkan poligami. Oh, Islam, banyak orang laki-laki katakan, kenapa kawin dua? Karena
poligami itu sunnah, karena kawin dua itu sunnah. Kita luruskan, tidak ada satu ayat dan hadis yang katakan bahwa poligami itu sunnah. Poligami itu hanya alternatif, pilihan, diizinkan di dalam Islam dengan syarat-syarat. Yang ada pernyataan dalam hadis, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah sunnahku. Makna sunnah itu bukan hukum sunat. Makna sunnah itu jalan hidup. Itu adalah jalan hidupku, kata Rasulullah. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan bahagian dari umatku. Tapi tidak ada sebuah pernyataan dalam hadis dan ayat, at-ta'addudu zaujat sunnati. Poligami itu adalah sunnahku. Tidak, itu adalah alternatif. Bagi orang yang memang ada arah kebutuhan ke arah sana, diizinkan dalam agama dengan syarat-syarat. Fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahi wanita yang kalian senangi, 2, 3, 4. Penafsiran para ulama, yang dinikahi itu wanita-wanita yang berstatus anak yatim, yang tidak punya orang tua yang menafkahi hidup mereka. Dengan menikahi wanita ini, maka menyebabkan adiknya, kakaknya, abangnya itu juga akan ikut mendapatkan perlindungan. Juga tidak dinafikan bahwa yang dinikahi itu adalah seorang perempuan yang berstatus yatim. Maka dengan menikahi perempuan yang anak yatim ini, akhirnya kehidupannya pun terlayani dengan baik. Demikian pula keluarganya akan mendapatkan perhatian. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah yang beliau nikahi adalah ibu dari anak yatim ini. Setiap wanita yang dipoligami oleh Rasulullah sudah berstatus janda dan punya anak yatim. Setelah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar, beliau kawin dengan Saudah binti Zam'ah, beliau kawin dengan Hafsah binti Umar, beliau kawin dengan Zainab binti Khuzaimah, beliau kawin dengan Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, Ummu Habibah, beliau kawin dengan Zainab binti Jahsy. Hanya Zainab binti Jahsy yang belum punya anak, tetapi statusnya tetap seorang janda. Walaupun tidak punya anak, tetap saja pernikahan itu yang paling berat dilakoni oleh Rasulullah, karena status jandanya dari seorang pria yang merupakan anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harithah, yang pernah diganti nama oleh Nabi, diadopsi menjadi Zaid bin Muhammad. Tetapi karena Allah tidak setuju mengganti nasab, maka Allah ingatkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Udu'uhum li'abaihim, panggillah setiap anak sesuai dengan nama ayah mereka. Tidak boleh Zaid bin Muhammad, karena Muhammad bukan ayahnya, tetapi Zaid bin Harithah. Untuk menegaskan perubahan hukum tersebut, Allah suruh Nabi Muhammad untuk menikahi jandanya dari Zaid, untuk menunjukkan bahwa anak angkat tidak serupa dengan anak kandung. Istri anak kandung adalah mahram, tidak boleh dinikahi oleh mertua. Tetapi istri anak angkat bukanlah mahram, maka boleh dinikahi oleh mertua. Jangankan istri anak angkat, bahkan anak angkat pun boleh dinikahi oleh mertua. Ya, maka hati-hati anak yang sudah diangkat. Ya, bahkan anak angkat pun boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya. Maka Islam membedakan hukum anak kandung dan anak angkat. Tiba-tiba hari ini, saya baca berita tadi di koran, ini wartawan di Aceh pun sudah mulai aneh-aneh. Bahkan dulu kita berbangga-bangga bahwa istri pejabat di Aceh itu dipanggil tetap dengan nama orang tuanya. Hari ini tadi pagi saya sampai foto khususnya, Bunda Paut Aceh Besar, Nyonya Rahmah Mawardi Ali. Kan kurang ajar ya. Kenapa? Karena dalam Islam diharamkan seorang anak mengganti nasab di belakang nama kepada selain ayahnya. Dikuatkan oleh fatwa MPU di Aceh, haram hukumnya nama seorang anak memakai nama orang lain di belakangnya. Kita sudah berbangga bahwa tingkat gubernur, okelah, Irwandi Yusuf, istrinya tetap Darwati Agani. Tidak pernah kita dengar ada sebutan Darwati Irwandi Yusuf. Tiba-tiba di Aceh Besar sudah dibahasakan istri seorang bupati, Nyonya Rahmah Mawardi Ali.
biar informasi ini sampai kepada beliau supaya beliau mengurusnya sendiri. Nah, kenapa? Ini kecelakaan dalam tradisi kita di Aceh, karena seharusnya sehebat apapun seorang suami, tetap seorang suami tidak akan menjadi ayah. Seburuk apapun seorang ayah, tidak akan ayah itu bisa dilupakan. Maka seburuk-buruk ayah, ayah tidak bisa digantikan. Sehebat-hebat suami, kalau sepakat boleh diganti. Ya, itu suami. Tapi ayah, seburuk apapun tidak boleh diganti. Maka Athbah dan Uqaybah tetap ketika sudah menjadi Islam, tidak boleh melupakan ayahnya Abu Lahab. Athbah bin Abu Lahab dan Uqaybah bin Abu Lahab. Maka selalu saya digaungkan, kenapa kita harus menyebutkan nama suami di belakang nama seorang istri. Beberapa waktu yang lalu, acara peresmian kantor Dharma Wanita Persatuan, itu yang di belakang, di ujung lapangan bola di Murtala, saya diundang untuk menyampaikan ceramah maulid oleh pembawa acaranya, memberikan penghormatan yang terhormat kepada pembina gerakan PKK Aceh, Ibu Darwati Agani, kepada yang terhormat ketua penggerak PKK Provinsi Aceh, Ibu Syamsiani Darmawan, katanya. Begitu giliran saya ceramah, langsung saya hajar. Apa saya katakan? Kepada yang terhormat pembina gerakan PKK Provinsi Aceh, Ibu Darwati binti Agani, saya tambahkan bintinya, dan kepada yang terhormat ketua penggerak PKK Provinsi Aceh, Ibu Syamsiani binti Darmawan, Budu. Kaget semua yang terus, saatnya lekor, cik utupu lekor, pijak begahnya. Kenapa? Supaya menjadi peringatan. Maka begitu sedang berlangsung acara ceramah, datanglah Bapak Sekda. Langsung saya sapa beliau, Pak, mohon maaf dengan kehadiran Anda, ada ibu-ibu yang tersipu-sipu. Kenapa? Ada kesalahan, kesalahan itu tidak boleh dibiarkan. Jangan mentang-mentang beliau pejabat lalu diizinkan begitu saja. Nah, ini ada sebagian orang yang kemudian mengubah realitas hukum hanya demi untuk menyenangkan pejabat. Ternyata pejabat yang disenangkan itu pun ternyata tidak senang. Nah, maka sampaikan hukum apa adanya, tetapi dengan cara-cara yang beradab, jangan dengan cara-cara yang biadab. Maka sampaikan realitas hukum apa adanya. Nah, jangan kemudian hanya karena kita diundang oleh pejabatnya, menyahana terpujau-pujaunya, hana gundang di tengah. Nah, hidup Anda bukan dari dakwah. Hidup Anda itu karena Allah dan untuk berdakwah, bukan hidup dari dakwah. Maka jangan plesetkan hukum, jangan pelintirkan hukum hanya demi sebuah popularitas agar terus diundang di komunitas tersebut. Apa yang telah Allah berikan jauh lebih baik dari apa yang diberikan oleh manusia. Maka kita harus belajar kepada Iskandar Zulkarnain ketika masyarakat setempat bertanya kepada beliau, Ya Zulkarnaini, hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum radma. Wahai Zulkarnain, adakah kami perlu untuk membayarkan upeti kepadamu dalam jumlah tertentu agar Anda bersedia membangun sebuah tembok yang membatasi antara kami dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj? Tolong bangun tembok. Kalau patut bayar pajak, kami bayar pajak, kami bayar upeti. Apa jawaban beliau? Ma makanni fihi rabbi khairun. Apa yang telah Allah berikan kekuasaan kepadaku ini jauh lebih baik daripada semua keinginan kalian untuk memberikan bantuan-bantuan ini. Saya tidak ingin dibayar untuk membangun tembok di antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi fa'inuni biquwwah. Bantu saya dengan tenaga kalian agar kalian ikut terlibat di dalam pembangunan tembok sehingga kalian merasa berkewajiban untuk menjaga tembok ini agar tetap utuh. Karena semua yang dibangun dengan uang itu akan dirusak dengan tenaga. Tetapi apapun yang dibangun dengan tenaga sulit untuk dirusak dengan uang. Tapi ternyata semua dibangun dengan uang. Maka masyarakat kita rusak. Ketika tsunami datang ke Aceh, Aceh dibangun dengan uang, bukan dengan tenaga. Bahkan setiap warga yang pulang ke rumah gotong royong membersihkan rumahnya dibayar oleh NGO. Aceh dibangun dengan uang, maka Aceh rusak. Kenapa? Tidak ada lagi semangat gotong royong. Setiap kali diajak bekerja, padung upah. Setiap kali diajak bekerja, tanya berapa ongkos. Karena sudah dibayar oleh NGO dengan standar angka-angka yang tinggi, maka sekarang biaya upah minimum regional yang tertinggi itu ada di Aceh setelah Papua. Kenapa? Terbiasa dengan uang yang banyak. Maka hidup di Aceh sekarang penuh penderitaan. Sewa toko 30 juta, 50 juta, 70 juta.
sehingga beban itu harus dibayar gotong royong oleh orang yang berbeli, berbelanja pada toko tersebut. Kenapa? Sudah terbiasa dengan standar yang tinggi. Saya ingat di Ulay Karim dulunya Jalan Tei Skandar itu sewa toko, saya sewa toko 3 tahun 21 juta, 7 juta 1 tahun. Begitu tsunami datang langsung ditawarkan 50 juta 1 tahun. Di tahun yang sama. Sebelum tsunami baru kita sewa toko 3 tahun 21 juta, 7 juta per tahunnya. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian datang tsunami, datanglah orang-orang menyewa 50 juta 1 tahun. Maka lambung-lambung rupiahnya. Apa uang sedang banyak beredar. Ketika kemudian uang itu bergerak kembali keluar, tetap harga toko hanya turun setengahnya saja. 30 juta per tahun. Sampai yang berjualan pun menjerit. Yang berbelanja tidak pernah menjerit karena tidak sanggup lagi. Nah, mereka langsung berangkat ke Medan, ke Jakarta berbelanja. Ini yang terjadi. Semua yang dibangun dengan uang akan dirusak dengan tenaga, tapi setiap yang dibangun dengan tenaga sulit untuk dirusak dengan uang. Itu prinsip dasarnya. Maka Iskandar Zulkarnain katakan, kalau kalian ingin dibangunkan tembok, jangan minta saya bekerja dengan cara diupah. Saya ingin kalian terlibat dalam proses pembangunannya dan tidak perlu setorkan biaya kepada saya. Mamakanni fihi rabbi khairun. Apa yang telah Allah berikan kekuasaan kepadaku di dunia ini jauh lebih baik daripada rencana-rencana kalian. Maka Islam aturkan bahwa di dalam Islam tidak ditolak adanya peradaban dan kemajuan, tapi prinsip dasarnya jangan melanggar aturan-aturan dasar tersebut. Maka kenapa kemudian tentang perempuan ini yang disinggung? Wanita yang melahirkan, kemudian juga wanita yang dilahirkan. Yang melahirkan berubah menjadi budak, yang dilahirkan tiba-tiba naik derajat menjadi majikan. Ternyata perhatian Islam kepada wanita itu tinggi sekali, sangat tinggi. Ya, maka pendidikan utama, ini yang kemudian kita kritik dari tradisi masyarakat kita. Ane agam sikula bumanyang-manyang, ane indong ka ke tamat SD macam. Mata mau SMP, dang-dang truk leko katanya. Ya, maka pendidikan untuk anak perempuan kemudian diabaikan. Hanya pendidikan dang-dang. Dang-dang truk leko, dang-dang truk tunangan, dang-dang mati. Pendidikan untuk anak perempuan kita sebut hanya dang-dang. Yang laki-laki kita motivasi terdidik setinggi-tingginya. Padahal sehebat apapun pendidikan untuk laki-laki, bila kepada perempuan tidak diberikan pendidikan yang layak dan wajar, maka semua yang pada laki-laki itu akan menjadi sia-sia. Tapi seburuk apapun pendidikan untuk laki-laki, bila diberikan pendidikan yang tinggi untuk orang perempuan, itu akan bermakna. Mungkin suaminya paham, tapi ketika anaknya lahir akan dididik oleh seorang wanita, seorang ibu yang berpendidikan tinggi. Ketika laki-laki yang dididik setinggi-tingginya, andai kata akhlaknya selamat, ketika dia berkeluarga lahir anak, jarang-jarang ada anak yang dididik oleh ayahnya sendiri. Saya punya kawan-kawan yang ayahnya guru, saya punya kawan-kawan yang ibunya guru. Dan rata-rata kawan saya yang ibunya guru jauh lebih berhasil daripada kawan-kawan yang ayahnya guru. Kenapa? Yang ayah guru sibuk mengajar anak orang lain sampai tidak sempat mengajar anak sendiri. Ya, seperti yang duduk di depan ini. Sedangkan yang ibunya guru, ketika mengajarkan anak orang lain masih sempat mengajarkan anaknya sendiri. Maka al-ummahatu madrasatul ula, bahwa para ibu adalah lembaga pendidikan yang pertama. Itu baru pada generasi kedua, pada anak-anak. Wanita yang terdidik jauh lebih berhasil dibandingkan pria yang terdidik. Itu belum lagi pada generasi yang sama. Ketika seorang pria dididik setinggi-tingginya dengan pendidikan dan ijazah yang tinggi, dia mengakses pekerjaan yang terhormat dengan gaji yang tinggi, tetapi wanitanya rusak. Apa yang terjadi pada wanita yang rusak? Dia tidak tahu akhlak dan adab, maka akhirnya terjadilah yang kemarin diberitakan, prostitusi online. Sehebat apapun pendidikan laki-laki akan rusak oleh wanita yang rusak. Tapi seburuk apapun laki-laki akan baik apabila berdampingan dengan wanita yang baik. Kenapa? Karena Allah tidak ciptakan wanita dengan otak porno. Allah hanya ciptakan laki-laki dengan otak yang porno. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi kepada manusia cinta syahwat terhadap wanita.
Cinta syahwat bila disingkat tinggal satu kata, lima huruf dengan dua O. Porno. Laki-laki otaknya porno. Maka jangan bayangkan yang lain-lain aneh-aneh. Semua laki-laki pasti otaknya porno. Dalam ruangan ini semua yang laki-laki otaknya porno. Kecuali saya. Kalau saya tidak normal. Porno. Tapi bukan otak porno itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah faktor pemicunya. Makanya bila ada seorang pria yang bejat, bangsat, penjahat, kelas kakap, dikurung dalam satu ruangan dengan seorang wanita yang berakhlak mulia, yang pakai jilbab, apalagi pakai cadar, enggak termasuk yang kemarin pelihara anjing, yang pakai jilbab, pakai cadar, kemudian sambil duduk baca Quran, pria yang gila ini sembuh gilanya. Kenapa? Karena tergantung wanita yang duduk di hadapannya, yang duduk di sampingnya. Tapi setaat apapun seorang pria dengan semua gelar-gelar kesolehannya, al-mukarram, al-mubanjir, nanti sekarang banjir tiga, maulana, syekh, semua gelar ada padanya, sangat soleh, sangat taat, sangkam yang tajuk bu meiyah lewat, sedemikian solehnya, waktunya jatuh mentukui, kemudian lagi orang gaduh pembicah, dikurung dengan seorang wanita yang bejat. Apa yang terjadi? Setaat apapun seorang pria terkurung ngawrinong pungo, pungo orang tak ada. Kenapa? Karena pria dipengaruhi oleh para wanita. Ini tabiatnya tadi. Maka rugi mendidik yang laki-laki bila perempuannya tidak dididik. Namun celakanya hari ini, pendidikan itu diterjemahkan dengan makna pengajaran. Orang yang berpendidikan tinggi adalah yang gelar akademiknya tinggi. S1, S2, S3. Bukan akhlaknya yang tinggi. Maka setinggi apapun gelar akademik yang Anda miliki, bila tidak punya akhlak, maka menjadi sia-sia. Lebih baik bodoh tapi baik dibandingkan menjadi orang pandai tetapi jahat. Maka negeri ini tidak rusak di tangan orang-orang bodoh. Negeri ini rusak di tangan orang-orang yang pandai tetapi bejat. Mereka hanya berpikir bagaimana meraih pangkat dan jabatan, meraih harta dan kekayaan dengan mengabaikan semua realitas moral dan akhlak yang ditanamkan selama ini. Dulu jarang-jarang kita dapatkan ada S1, S2, S3 nya. Kalau sudah S1 saja luar biasa. Maka dulu menteri itu rata-rata doktorandus. Nah, kita waktu SD, SMP dulunya tahun 90-an, 80-an itu harus hafal nama-nama menteri kabinet. Semua menteri kabinet kita hafal. Kenapa? Sempat untuk dihafal pergantian menteri 5 tahun sekali. Replita 1, replita 2, replita 3 sampai replita 6. Tapi begitu reformasi, enggak sempat hafal nama menteri, sudah diganti menterinya. Belum sempat hafal sudah ganti. Maka tidak lagi dijual di pinggir jalan, di toko buku menteri-menteri, menteri kabinet pembangunan suatu menteri. Tidak sempat dijual lagi. Kenapa? Sebelum dicetak ternyata sudah diganti. Mata belum lama. Dulu 5 tahun, ada jaminan, replika, rencana pembangunan 5 tahun, berlanjut, kita hafal nama menteri. Rata-rata menteri yang kita hafal dulu, doktorandus, jarang-jarang ada yang doktor. Sekarang rata-rata doktor semua, profesor, doktor. Ternyata yang doktorandus dulu dari uang tidak ada mampu diadakan, sekarang dari uang yang ada mampu ditiadakan. Kenapa? Karena orangnya terlalu pandai tetapi akhlaknya tidak tertanamkan dengan baik. Dan akhlak itu ada pada pendidikan terhadap orang perempuan. Maka pendidikan jangan dimaknakan sebagai ijazah. Ya, makanya kita berhutang kalimat kepada Profesor Rocky Gerung yang menyatakan ijazah itu bukan bukti bahwa Anda berpikir. Itu hanya tanda bahwa Anda pernah sekolah katanya. Ya, pernah sekolah maka dapat ijazah. Dapat ijazah belum tentu berpikir. Maka na'udzubillah. Ini yang bahasa dalam agama. Kenapa penekanannya selalu saja kepada wanita. Selalu wanita. Karena kalau wanita sudah baik, insya Allah yang prianya akan ikut-ikutan menjadi baik. Ya, sehingga setiap kali saya diundang ceramah ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, saya selalu tawarkan konsep. Kalau mau memperbaiki kampung, perbaiki saja para wanitanya. Caranya, buat sebuah resam ataupun adat standar daerah, aturan kampung, bahwa siapapun yang ingin menikah dengan wanita setempat, umpamanya di Prada, pria manapun, harus tambah keterangan, pria manapun, jangan sampai nanti ada wanita ingin menikah dengan wanita.
Pria manapun yang ingin menikah dengan wanita di kampung Prada, syaratnya dua. Yang pertama, rajin ibadat. Yang kedua, rajin bekerja. Enggak perlu SS itu. Yang pertama, rajin ibadat. Yang kedua, rajin bekerja. Kalaulah komitmen itu diperkuat, insya Allah dalam 10 tahun ke depan terjadi perubahan di Prada. Kenapa? Rata-rata pria yang tinggal di sini adalah pria yang memenuhi dua syarat. Rajin ibadat dan rajin kerja. Apa tanda rajin ibadat? Masjid ini penuh dengan sholat berjamaah. Insya Allah lantai dua itu terisi untuk sholat maghrib dan sholat isya. Syukur-syukur untuk sholat subuh. Bekerja. Mereka tidak mensyaratkan harus punya NIP, NRP, NPWP. Yang penting dia mau bekerja. Begitu matahari terbit, setelah selesai sholat subuh, pulang ke rumah, pakai pakaian dinasnya, kembali ke kantornya masing-masing. Ada yang angkatan darat, ada yang angkatan laut, ada angkatan udara. Yang angkatan darat ke sawah, yang angkatan udara ke EU, angkatan laut ke EU penting. Selesai. Yang penting mereka bekerja, menggerakkan kehidupan. Mudah untuk mengatur kampung yang demikian rupa. Ada fitnah, ada provokasi Nyoki Bancara atau Kuruk Pak Guci Ngenteng Kuimum. Tidak sempat musyawarah. Kenapa? Begitu matahari terbit, langsung ke kantornya masing-masing. Pakat duk gadai kopi, hanya sekedar minum kopi pagi. Tidak sempat ada informasi itu menyebar. Tengku, nyon antara Pak Letat, Pak Kaki Bancara atau Kuruk Pak Guci. Oh, kaya ini kaya perih laut. Enggak sempat untuk mendengar gunjingan-gunjingan ini. Begitu pulang melaut, sudah lelah pulang ke rumah. Tinggal menunggu sholat isya, sudah mengantuk. Ah, dia provokasi ini. Tetapi ketika yang tinggal di kampung, orang-orang yang malas, tidak bekerja, tidak lagi beribadat, maka duduk di warung kopi 24 jam sehari. Ketika sudah habis topik yang dibicarakan, mulailah melantur. Ini kibancara atau gantau guci. Ya, dan mereka sangat punya banyak waktu untuk membicarakan konsep-konsep demikian. Al-bata'lah, pengangguran. Ternyata dalam bahasa Arab, kata-kata itu berdekatan. Al-batalah, pengangguran. Al-butulah, kepahlawanan. Tetap batlun. Batalah, pengangguran. Butulah, kepahlawanan. Semangatnya itu beda-beda tipis saja. Maka kalaulah kampung-kampung sepakat memperbaiki daerahnya masing-masing, selesai. Prostitusi online mudah untuk diselesaikan. Kalau pemerintah, kabupaten, kota, dan provinsi tidak sanggup mengatur sampai ke barangkali hotel-hotel yang mereka punya dana besar dan kemudian mereka bisa mencari backing-backing. Itu backing dari bahasa Aceh, becung. King dengan cung itu sama, be itu bau. Backing, becung, bau pesing. Yang punya backing-backing hebat, mereka sanggup tekan lembaga resmi, bupati, wali kota. Mereka sanggup tekan lembaga resmi, gubernur dan yang saudara. Tetapi mereka tidak sanggup tekan masyarakat. Maka kalaulah setiap kampung menjaga, pokoknya semua penginapan dan hotel di wilayah kami itu harus steril, tidak boleh ada yang aneh-aneh, selesai masalah. Tapi ketika adat tidak diperkuat, maka pemerintah akan heboh dan mereka akan lelah sendiri. Maka ditekankan tetap itu pada orang perempuan lebih dahulu. Maka Rasulullah katakan, al-ummahatu madrasatul ula, kaum ibu adalah lembaga pendidikan yang pertama. Lalu kenapa ada majikan yang bisa memperbudak gurunya? Itu pertanda satu hal saja, bahwa guru ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ataupun dia berusaha menjalankan fungsinya dengan baik tetapi dia tidak punya ilmu dan wawasan tentangnya. Ini persoalan tentang wanita. Maka beban terberat perempuan, para wanita yang menjadi ibu, adalah bagaimana mendidik anak-anaknya untuk masuk dalam koridornya masing-masing. Beberapa waktu yang lalu saya membanggakan anak saya yang nomor 3 yang kecil. Malam ini saya ingin banggakan anak yang nomor 2. Perempuan. Baru kelas 1 SD. Saya punya adik sepupu perempuan. Dia punya anak perempuan nomor 2 juga. Kami sama-sama punya 3 orang anak. Dia yang sulung laki-laki, yang nomor 2 perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat laki-laki. Saya baru 3. Yang pertama laki-laki, 2 perempuan, yang ketiga laki-laki. Mudah-mudahan yang keempat nanti perempuan. Ibunya, makwa saya, mengeluh kepada saya bahwa anak beliau yang perempuan, sepupu saya ini, membiarkan anaknya yang perempuan tersebut ketika masih SD untuk sekedar duduk nonton di depan TV, tidak pernah disuruh mencuci piring, tidak pernah disuruh untuk membantu mencuci, dan selanjutnya hanya nonton TV saja. Beliau sangat khawatir kelak anak ini akan rusak tabiatnya. Sampai akhirnya diambil solusi.
Dia sampai kelas 6 SD, ya mohon maaf saja, itu masih tidur dengan neneknya, kemudian juga masih teriak-teriak tengah malam, mak, mudanya mak. Beliau sangat khawatir. Sampai akhirnya diambillah solusi, tamat SD, diantarkan ke pesantren mengaji. Di tempat saya di Cekung. Saya pikir dengan kemanjaannya dulu, sulit untuk beradaptasi dengan pesantren. Tapi alhamdulillah, walaupun itu pesantren neneknya, tetap jarang-jarang pulang ke rumah. Nah, dia lebih betah di asrama. Saya perhatikan pada anak saya yang perempuan ini, baru kelas 1 SD. Dia membantu ibunya untuk mencuci piring. Kemudian dia bantu ibunya untuk melipat pakaian, walaupun belum pandai untuk nyetrika. Sekalinya dia nyetrika, terjadi musibah. Maka tidak diizinkan, oke, lipat saja. Tadi pagi, saya keluar dari kamar ketika akan mandi, saya perhatikan dia sedang melipat pakaiannya sendiri. Baru kelas 1 SD, yang perempuan sudah bisa melipat pakaian. Dia atur semua ini. Padahal ibunya hanya tamat SMP. Hanya tamat SMP, tidak masuk SMA, tidak kuliah S1, S2, apalagi S3. Maka inilah peran bahwa pendidikan anak-anak itu dari ibunya. Ibunya yang mengatur, itu bukan pendidikan ayahnya. Ayahnya tidak sempat berinteraksi. Ibunya yang mengajar. Maka prinsip inilah yang penting ditanamkan oleh Rasulullah. Al-ummahatu madrasatul ula. Bahwa para wanita adalah lembaga pendidikan yang pertama. Tadi malam saya ajak untuk jalan-jalan makan di luar. Makan di sebuah warung. Karena saya melihat di samping warung itu ada ayunan. Kursi ayunan itu. Dia sangat berminat. Dia tunjuk saya. Anak nomor 3. Ya, katanya tunjuk. Saya tahu bahwa dia mau main ayunan. Tetapi dia tahan hasratnya itu karena di ayunan itu masih ada 2 orang anak lain sedang bermain. Dia tidak ingin mengganggu anak-anak yang lain. Dia berdiri saja menanti. Begitu ayunan itu kosong, dia panggil saya lagi. Ya, tunjuk lagi. Saya lihat itu kosong. Nah, adiknya jalan. Dia tidak ingin mengganggu orang lain. Dari mana datang pendidikan ini? Dari ibunya, bukan dari ayahnya. Tetapi ada banyak anak-anak yang kadang-kadang lupa menjadi penguasa di wilayah orang lain. Ini penjajahan di atas bumi yang harus dihapuskan. Kagejak menjami rumah gop, membuat kerajaan sendiri di rumah orang lain. Itu sangat berbahaya. Maka ajarkan anak-anak kita di mana batas wilayahnya dan mana batas wilayah orang lain. Bahkan di wilayahnya sendiri ada waktu di mana dia harus mengalah ketika tamu datang dan ingin beradaptasi. Tapi jangankan di wilayah sendiri, masuk ke wilayah orang lain pun dia berusaha untuk menjajah. Maka ini pendidikan dari orang tua. Makanya Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu dari ibu. Ketika dia sudah benar paham bagaimana mendidik anak, pada saat itulah akan terjadi pendidikan yang baik. Makanya saya nonton dulu ada sebuah film. Saya sudah pernah sebutkan bahwa saya walaupun ustaz, alirannya aliran sufi. Suka film. Ya. Pemain film ini kebetulan orang Aceh, bukan Empang Bruf, tetapi P. Ramli. Sama kelasnya, mungkin sama-sama mendidik. Dia dalam lakon itu sebagai anak pangeran, seorang raja, calon raja, dalam usia yang sudah matang ternyata belum menikah. Permaisuri sangat khawatir tidak bisa anak ini untuk dilantik menjadi raja kalau belum ada ketua penggerak PKK. Maka selalu diprovokasi, kawin, kawin, kawin. Nah, dia selalu menolak. Ketika didesak oleh ibunya, kenapa kamu tidak mau kawin? Dalam lakon itu dia menjawab, karena saya belum mendapati seorang perempuan pun. Kata ibunya, sebanyak ini orang perempuan, kamu tidak dapati seorang perempuan pun. Bukan, Bu. Yang ada itu hanya betina, katanya. Yang perempuan belum ada. Saya ingin mencari seorang perempuan untuk menikah, bukan dengan betina, katanya. Kata ibunya, lalu di mana engkau akan cari perempuan yang bukan betina? Maka dia minta izin kepada orang tuanya, izinkan hamba untuk berkelana untuk mencari yang perempuan, bukan yang betina. Nah, dia mulai keluar dari istana, melepaskan atribut-atribut istana tersebut, tidak lagi terlihat seorang sebagai seorang pangeran, kecuali yang tersisa hanya wajah tampannya saja. Mungkin mirip-mirip saya lah, menjempuk baju, menjempuk pujoro katanya. Ya, jadi, apa yang terjadi? Modal untuk mencari istri hanya satu karung yang diisi beras. Di dalam beras itu dimasukkan bumbu-bumbu yang lain. Ada bawang, ada kunyit, ada halia, ada daun serai dan lain sebagainya. Dicampur aduk di dalam beras tersebut. Ketika sampai ke sebuah kampung, dia melihat ada seorang wanita cantik. Dia bertamu ke rumah wanita tersebut. Tidak menyatakan hasratnya untuk kawin.
Dia bertamu saja, minta izin untuk menginap, lalu katanya, tapi saya tidak datang dengan tangan kosong. Untuk bekal makan saya selama beberapa hari saya tinggal di sini, saya bawakan bekal ini, tolonglah dimasak. Begitu tuan rumah menerima bekal ini, dibawa ke dapur, dibuka, ternyata beras bercampur aduk. Kaget, so kena telpon lagi jauh, orang pengor deh. Langsung dikembalikan, diusir, tidak boleh. Berarti itu bukan perempuan, betina. Sampai 1, 2, 3, di tempat yang terakhir dia datang, ketemu seorang perempuan sedang main-main dengan kawan yang seangkatan sebayanya, main kucing-kucingan, main mutam-mutam kali udah nyemun. Karena sedang matanya terikat, sampai akhirnya menabrak sang pangeran ini. Kemudian dia berusaha untuk beradaptasi, minta ditunjukkan rumah untuk bertamu, dijamu, diberikan bekal yang sama, tolong dimasak untuk makan siang kita. Begitu dibuka, ibu dari wanita ini kaget, begini bahan yang dibawa siapa memasak ini? Anaknya ini langsung menjawab, saya bu, katanya. Dia pilah-pilah yang mana beras, yang mana kunyit, yang mana bawang, yang mana cabai, dipilah-pilah. Ketika dimasak, dia berpikir, inilah yang perempuan, inilah yang wanita, yang lain betina semuanya. Maka ada prinsip-prinsip pengajaran akhlak dari tontonan-tontonan masa lalu, sedangkan tontonan sekarang tidak mengajarkan nilai-nilai akhlak ini. Maka seharusnya pendidikan seorang wanita mempersiapkan generasi yang akan datang pada akhlaknya, bukan hanya pada ilmunya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, prinsip dasarnya kata Nabi, tidak akan ada seorang majikan yang memperbudak ibunya kecuali pasti ibunya itu salah di dalam mendidik sang anak atau tidak pernah memberikan pendidikan sama sekali. Maka pendidikan ada di tangan para wanita. Sehingga rata-rata alhamdulillah pula saya perhatikan di sekolah tingkat dasar bahkan di TK jarang-jarang ada guru TK itu laki-laki. Yang punya guru TK agama bihamu namin. Dengan buah suh itu orang tapi alhamdulillah yang bekerja di TK, yang bekerja di playgroup, yang bekerja di apa namanya, entah kenapa harus playgroup lah pakai bahasa Inggris, tempat bermain, itu adalah guru-guru perempuan. Dan di SD pun kebanyakan gurunya adalah perempuan, hanya sekian persen yang laki-laki. Itu menunjukkan pengakuan secara tidak langsung bahwa orang perempuan lebih ahli di dalam mendidik dibandingkan yang laki-laki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Amin rabbal alamin. Hadana Allahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilme tanyobuna. Amae tanyobuna. Kure tanyobuna. Ngak selamat dunia akhirat. Ilme tanyobuna. Amai tanyo buna, gure tanyo buna, ngak selamat tonya akhirat.